Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Said Kursir Motor Banjarnegara. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, bahagia, adem ayem, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Oke guys, di video kali ini jalan-jalan ya. Oke guys, di video kali ini kita bakal ngadain obral motor langka, motor ganteng, motor buat yang senang aja ya. Ini ada Scorpio 225cc yang udah dimodifikasi menjadi Japstyle, atau kata lainnya yaitu ini Japstyle basicnya Scorpio 225cc. Buat yang suka Japstyle, ayo tonton videonya sampai habis. Ini motor kelebihannya apa aja sih Japstyle itu ya kan. Kalau saya pribadi sih yang udah-udah nih, kalau udah bosen pakai Matic biasa, Beat, Vario, Mio dan lain-lain, gantinya motor yang Matic besar gitu kan, naik kelas kan. Tapi untuk kelas motor sport, kalau udah pernah pakai CBR R15, terus pakai yang Ninja 2 silinder dan lain-lain, jadi itu naik kelasnya bisa jadi ke Harley. Tapi untuk kopling-kopling yang irit, yang harian ya, kalau udah pakai Verza, Mega Pro dan lain-lain, mungkin naik kelasnya ke Japstyle. Jadi motor kopling tapi yang unik gitu. Jadi dijamin kalau make itu klasik, antik, unik, kanan kiri pada lihat gitu kan, kepo gitu kan. Oke, tak sepilkan motornya ya. Bentar lagi ada teman-teman saya pakai Japstyle juga, motor kita juga, motor dagangan. Nah, oke, tak sepilkan detailingnya semua-mua, ini motor kondisinya gimana dan harganya berapa. Seperti biasa kita bakal ngadain obral motor ini. Diskonnya itu bisa dari 1 juta sampai 2 juta. Tonton videonya sampai habis. Dan ini motor siap dikirim ke luar kota juga. Buat teman-teman konsumen luar kota bisa mendapatkan motor ini guys. Oke guys, kita mulai dari depan ya. Oke, dari depan tampilannya kayak gini. Ini Scorpionya tahun 2007. Dan seger sih. Seger semua-mua, tak sepilkan kesegarannya. Dari ujung spekboard juga celing. Ini belum dilap ya. Wow. Terus dari lampu-lampunya juga celing. Ini lampunya lampu-lampu LED kayak Jeep gitu. Terus ini keklasikannya. Suratnya komplit hidup ya guys. Pajaknya tertib. Platnya panjang sampai 2027 nih. Klasik antik guys. Lucu nggak sih motor tua tapi bersih gitu ya kan? Aduh, itu kalau dijual saya beli tuh. Oke, dari depannya udah keren. Terus setangnya, ini setangnya udah menggunakan wheelwood ya. Ini racernya juga, peningginya udah menggunakan wheelwood juga. Nah, ini speedonya ada di sini, minimalisan. Terus handlenya juga ini lucu ya, ala-ala Japstyle banget. Ini handlenya juga glowing, sampai ke tutup tangki juga glowing. Ini sampai ke sini-sini juga glowing. Ini tuh yang ada kerlip-kerlipnya gitu loh. Nih. Glowing banget ya. Ini ya glowing. Klaksonnya keong wheelwood. Ini mesinnya bersih banget. Nah, bloknya juga bersih. Nih, rewangi konten. Pala pose mending. Pusing. Nih. Ngomongnya iklan, ini bagus mulus, bisa tukar tambah cash dan kredit. Ini bagus mulus. Dijual. Yo. Ini gini nih, ini selebgram nih. Kalau mau follow, ada Instagramnya. Kenapa Dul? Kenapa? Ini. Tuh, teman-teman Japstyle semua, guys. Oh, tuh kan. Habis ini kita review yang itu ya. Ini bannya donat tuh, gede-gede banget. Yang ini nggak kalah keren. Ini udah velgnya Ninja, ya kan? Coba dikontenin. Klasik, antik. Berdoa. Nih.
Nih nih. Oke lah, kita masukin ke konten aja ini. Mundur dikit. Nih bakal di konten. Hah? Iya. Rame guys, anak Vespa guys. Anak Vespa rame. Bosannya numpak ya, numpak. Tuh. Nih, naik ini. Ya. Keren banget. Wow. Ini keren ya guys. Jadi kalau pakai cewek-cewek berhijab ini keren ya kan. Yuk, yang lagi merantau, yang lagi kumpul-kumpul uang, kalian bisa booking motor-motor ini. Ini motornya udah ganteng-ganteng banget. Kalau dipakai cewek juga tambah cakep. Dipakai cowok makin unik lah. Bakal banyak yang liatin pokoknya. Ini sebenarnya tuh ada tasnya di sini nutupin, terus ada spekbornya. Ini pokoknya motor keren banget, CC-nya gede, 225 cc. Buat yang senang CC besar, bisa langsung gercepin. Apalagi ini shockbreaker-nya. Nah, ini shockbreaker-nya war banget deh. Tuh, nggak ada lu nggak rame gitu kan. Oke, tapi dia udah nikah ya guys, jangan diarepin ya guys. Ini dulu kerja sama saya, tapi sekarang udah jualan durian guys. Oke, ini tak sebilkan ya. Ini juga Scorpio, spekbornya ada, belum dipasang di rumah, rapi. Yang belakang juga ada spekbornya, belum dipasang, rapi. Ini ada tasnya, rapi kanan kiri. Pokoknya depannya udah menggunakan Absidon. Ya ulang lagi nggak apa-apa. Itu tromolnya Ninja. Terus ini knalpotnya Norifumi, dijamin ini knalpotnya mahal. Soalnya itu suaranya keren banget, ember banget gitu. Keren banget, ember banget. Fotonya sekarang ini baik, kamera dari sini tuh. Background. Bagus tuh. Iya, masa ketonnya doma. Oh ya udah lampu merah. Oke, jadi ini tuh susah jelasinnya. Ini gearnya udah keren. Nih. Gearnya udah keren, terus bannya udah keren, knalpotnya keren, mesinnya keren, shockbreaker-nya keren, semua udah keren. Jadi yang minat monggo silakan. Berikutnya yang kedua ini. Jaster ini juga keren, udah menggunakan velg Ninja, depan belakang udah cakram. Mesinnya Scorpio 225 cc dan ini suratnya komplit hidup. Ini harganya nanti tak obral sama lah, gak usah mahal-mahal. Walaupun itu Absidon kan, shockbreaker-nya mahal, nanti tak obral harganya sama kayak ini. Walaupun ini velgnya mahal, velg Ninja, nanti tak obral sama harganya kayak yang ini. Terus berikutnya yang ini nih. Ini tuh bannya udah donat, bannya klasik, swallow, bannya juga tebel nih. Jadi ini bannya juga keren, shockbreaker-nya keren, batik-batiknya keren. Ini knalpotnya nggak kalah keren guys, ini juga knalpotnya brum banget gitu kan. Terus ini jari-jarinya udah menggunakan jari-jari gold emas. Keglowingannya semuanya nggak diragukan lagi. Lampu-lampunya juga klasik antik. Ini juga. Terus untuk segi mesinnya juga, ini mesinnya kering. Pokoknya siap touring, siap keluar kota. Ini bloknya juga keren, kering. Video TikTok sudah jeduk. Coket-coket. Terus ini pengeremannya juga udah keren, udah. Nih pengeremannya udah nisin. Ini udah hedon ya, pengereman udah hedon. Kalipernya juga udah hedon. Jadi ini semuanya emang udah ganteng sih, udah siap jual. Nih, kalau ada ceweknya tuh makin glowing gitu kan. Ini mah judulnya nggak jadi San Mori nyari kopi, kita ngonten aja lah sama si ini Mas Dul Halim dan mbaknya.
Yuk, yang minat monggo silakan, semuanya bagus mulus, tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Oke, untuk harganya terakhir kita ngeluarin harga ya. Untuk yang ini, yang paket ganteng ini untuk harga pasar biasanya di angka 13 sampai 14 juta yang banyak udah donat. Nah, sekarang dipromoin ya. Dipromoin enggak sampai 14, tak kasih diskon 2 juta. Suratnya komplit hidup, paket ganteng, kalian bisa bawa pulang motor ini. Aduh. Ini nanti nonton channel saya ya, harus subscribe dan harus follow ya. Oke, ini diskonnya 2 juta. Lanjut yang ini tuh juga nggak kalah ganteng ya. Ini untuk harga pasar 13 sampai 14 juta. Mesinnya Mega Pro komplit hidup. Langsung bisa di Oke, tak kasih sama lah, diskonnya 2 juta. Ngonten kalau kayak gini ngeblank ya kan guys ya. Jadi untuk yang ini basicnya Mega Pro, starternya hidup semua-mua, diskonnya 2 juta ya. Motor guys. Berikutnya yang ini mesinnya Scorpio, knalpotnya juga keren. Untuk harga pasar 13 sampai 14 juta, bannya super lebar ya. Dan ini sama diskonnya 2 juta. Oke guys, silakan kalau mau dibully aja. Kontennya sambil bercanda ya. Tapi intinya ini motor semua ready, suratnya komplit dan diskonnya 2 jutaan. Yang ini diskon 2 juta, yang ini diskon 2 juta, yang ini diskon 2 juta ya. Semuanya hedon, pokoknya ini semuanya motor impian saya. Daripada kalian ngebangun, ini habis banyak, mendingan beli udah jadi, tinggal nongkrong bisa langsung di koleksi gitu ya. Mbak suka nonton YouTube nggak? Suka ya. Biasanya suruh ngapain kalau nonton di YouTube? Jangan lupa subscribe, terus like, comment, and share. Ya. Nih banyak udah ngasih tahu. Ayo yang belum follow silakan follow dulu. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Semoga semua yang nonton rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Dah, see you next video. Bye bye.